Kalau dari semua lagu selain Widuri yang Om punya kesan dalam banget apa? Kerinduan dan itu. Tidak lama tipu. Bisa ini Om, apa proses kreatifnya waktu itu gimana sampai akhirnya rekaman lagu itu, terus siapa yang menyodorkan? Siapa yang bikin, ya? Si Yasir Syam. Oke. Okay. Itu juga Oh sama kayak Widuri. Iya, jadi mereka belum ada. Jadi saya senang gini ya. Saya nak. Lu boleh tanya si siapa itu Adrian. Memberikan kesempatan kepada mereka yang mau di jangan deh. Ya takut. Saya enggak mau itu. Give a chance. Kamu dulu juga begitu kan? Iya. Fight untuk dapat kemungkinan lagu itu dinyanyiin. Iya. Jadi saya dari dulu jadi sama teman tuh enggak. Mungkin yang dari Surabaya juga ada meninggal. Karena dulu Surabaya itu sama Didi Pondaah, dia yang bukan musik. Main golf, ya. Tapi yang namanya konco gitu enggak. Enggak ada. Terus tadi yang kerinduan tadi gimana tuh? Datang, oh iya, Yasir Syam itu juga gitu. Saya ada lagu, tapi enggak dibilangin jelek sama ini. Kalau satunya itu iya. Tapi saya, aduh aku suka deh. Dan Yasir kalau nyanyi bagus tuh anak. Okay. Jadi dengarnya itu sudah, wah enak. Ya, enak. Ya. Kalau Widuri kan di suatu senja, apa gitu gue dalam lemes aja, aduh. Pada Widuri. Terus, saya di sini. Kamu kok sampai hati sih? Iya. Dia bilang masuk mereka, hah? Berarti begitu lagu itu meledak, malu juga Om yang menolak ya, yang sempat. Bukan malu, mereka ya, ya sudah, gak adanya begitu kan. Tapi ya itu, kayak si ini juga ya, gak pernah Yasir. Tapi Yasir memang waktu nyanyi sudah bagus. Oke. Okay. Ya kayak Widuri, Widuri itu anak dibilang cerai, itu kan aku mengkel kan. Kalau Yasir, juga masih baru. Suatu saja. Kerinduan. Pertama kali. Di dalam hatiku menangis. Bila ku mengenang. Itu enak banget itu. Iya deh. Bisa begini Widuri kerinduan. Gila. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.